Hai guys, okay. Hari ni hari Ahad. Abang Mi akan pergi PD pula hari ni selama 3 hari 2 malam. Nanti kita tengok hotel mana yang Abang Mi nak pergi. Stay tune nanti guys, Abang Mi bawa korang. Assalamualaikum. Inilah perjalananku, cerita yang akan aku kongsikan. Inilah kisah aku tentang keluarga aku dan pengembaraan aku. Inilah duniaku. Kan betul lah itu Abang Mi cakap, kedai ni berhantu. Kali ni Abang pergi lagi. Ini dah kali kedua dah pergi ni. Hujan panas pula sekarang kan. Ni lah kedai berhantu yang Abang cakap. Aduh hai. Nak pergi ke PD tapi boleh pula tersinggah banting guys. Korang dah datang belum kedai? Dah support belum? Ada ti? Ah, krip banyaknya. Krip dia krip ni. Sedap. Abang yang satu. Untuk ice cream pilih nak satu. Ni ais krim apa? Eh, kita nak makan dulu ke apa? Ush, ais krim dia. Ini ais krim. Tu. Ais krim dia lain macam ah. Nampak sedap ah. Bilik 9. Sekejap lagi lah. Ya, ais krim sekejap lagi. Makan dulu ke apa? Makan kat sini je lah. Makan kat sini je? Kalau kita tak boleh sehari kan? Haa. Sekejap, tanya sekejap. Abang nak makan dulu lah? Eh, ni dadih? Dadih. Tak ada dadih? Dadih. Haa. Tapi dadah sedut dia colour biasa lah. Hari ni colour satu je. Oh. Dah? Dah. Belum. Tak masuk, dah simpan. Kita nak pergi makan cakap. Tengok guys, macam-macam ada. Alah buka binti. Korang tengok Alah sendiri. Dia punya kek RM48. Banyak barang tak ada lah gini guys. Nak racun pun tak boleh. Oh, ni sedap ni. Tapi hari ni menarik dia ada ais krim tu. RM1.9. Ais krim dia gemuk-gemuk pula. Ais krim apa ni? Macam best lah. Oh, red velvet cheese. Oh, ni RM3.50. Lain nak harga ni. Coco series. Ush. Red velvet cheese, coco series, exotic series, citrus, coco series juga. Ni tu Bandung. Ni jagung. Coffee lover. Lama best ni. Sebelum tu kita singgah dulu makan dekat Sri Bahantara. Siapa dia tu? Miami. Oh yo. Tu kambing apa? Tak tahu. Nampak je kambing. Sebab dia tulang. Biasa daging tak ada tulang. Daging. Ya. Ha? Ini ambil daging, dia ambil paru. Sweat. Sweat. Dah, nanti nak ambil lagi. Jom makan dulu. A few moments later. Jom guys, kita datang support kedai ni. Tengok barang-barang dia. Banyak. Boleh lah. Tak adalah boleh lawan kedai ke apa. Tapi jomlah support. Nak pergi ke kedai jauh kan. Kita pergi banting depan jalan je. Depan masjid. Masjid apa ni? Masjid. Oh, kafe integrasi sungai, apa ni, Sungai Baru. Jomlah kita support kedai ni. Kita bagi meriah, nanti dia pun boleh buat masuk barang lagi banyak pada ni. Kalau nak datang boleh ya? Okay, kita dah beli dah. Ais krim red velvet cheese. Jom kita try. Sedap? Sedap. Ha? Tea red velvet kak? Eh, apa yang tea buat ni? Makan. Tea potong macam tu? Sasha apa Sasha? Ais krim apa? Blueberry. Ais krim blueberry? Cheese? Dia kot tau. Rasa cheese tak? Kalau rasa cheese kot, mana dia rasa cheese? Ya? Yeah. Sedap lah? Sedap. Manis? Tak manis sangat. Ha. Bolehlah. Jom, kita try. Oh, merah bibir-bibir. Dia ada colour, pekala kan? Pekala? Apa nama dia? Colour? Warna. Pekala apa? Pekala. Warna. Jom kita
Kita try red velvet cheese ice cream. Sedap. Bukan jangan kecil tau. Tapi ramai ni kan? Singgah kedai dia. Sedap lah. Tapi cheese dah jatuh bau. Jom. Kita sambung GPD. Wih, dah lah, sisap potong lah. Eh, ma. Nampak? Siap ada heli lagi. Tadi tu ni, ada motor sport. Nampak ada ramai orang berhenti. Ya? Ya? Oh, ni? Ini berhenti ni. Dia tengok racing je. Polis lah. A few moments later. Ni lah bilia polis kan. Kan? Apa parking kat sini? Ni kan ada cabin tu. Cabin. Ni lah. Sampai tepi jalan. Kita lah kan parking luar bin ni. Kita itu kita parking kat luar ni kan. Tak payah masuk. Tapi turun ke Izzati dulu, biasanya. Assalamualaikum. Wow. Uish. Betul. Huyo, hotel ni cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. What a beautiful. Bapak ramai orang. Tengok Luffy. Ha. Tidur ke apa tu? Marah. Oh, yo. Apa ni? Tengok apa ni? Tengok apa? Nama tema. Nama tema? Mana? Okay, yang hujung tu. Yang hujung tu dia buat macam tuan show. Sikit lah. Untuk berudak je tu. Budak kecil. Tak pernah mandi tu. Tapi macam mana tak mandi ni? Ha? Ramai lah orang. So guys, aktiviti malam ni kita makan KFC je. Tadi kita dah bungkus. Nasib baik juga lah. Sebab malam ni hujan memang lebat gila. So kita tunggu sekejap lagi lah. Kita makan KFC. Lepas tu memang tak aktiviti pun lah. Yo yo guys. Tengok ni. Ni buku apa tu? Kita nak makan yang kita beli tadi dekat kedai Banting. Apa ni? Apa yang ada ni? Sagu. Jom kita try makan. Tidak rasa ke? Jom makan. Oh, ada jelly apa ni? Macam jelly kan? Ke sagu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bawa hati. Tak. Kau punya fikir nak keluar malam ni. Aku kan datang ada. Aku sempat dia tanya tadi seorang tu. Daripada Kedah? Mana? Oh, ni lagi satu. Ni apa? Ni anggur ke apa? Ni apa yang ada? Keladi. Oh, keladi. Oh, ada biji. Ni lah, buah keladi ke apa ni? Oh, sagu tengok ni. Sedap lah. Alhamdulillah. Apa lemo ke mana? Kedai dia ni kan memang pandai buat lah. Krip. Sebabkan hari tu Abang Min dapat satu je. Kali ni kita makan seseorang lima ni. Empat lah. Satu, dua, tiga, empat. Oh, empat lah. Macam lima tadi. Jom kita try.
Alamak, tertekan kuat. Dah bocor. Sekejap lah. Sejuk-sejuk. Ok, jom kita try makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Oh, yang ni lagi manis pada itu. Ya. Bukan. Durian. Durian ni manis. Ni, musang king tau. Jom makan. Suka sama suka. Jom kita habiskan. Okay guys, ada menu baru daripada KFC. Menu baru dia KFC cicah dengan cheese. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom makan dulu.